Anda pernah mengalami sesak nafas? Dan bahayakah sebenarnya keadaan sukar bernafas ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram, pada video kali ini saya akan kongsikan beberapa penyakit yang boleh mengakibatkan sesak nafas. Jom kita saksikan. Sesak nafas ini adalah satu keadaan di mana pesakit akan terasa sukar dan nafas itu akan pendek dan ianya ketara jika ada aktiviti fizikal yang berlaku. Kita boleh kelaskan sesak nafas ini kepada dua kumpulan yang besar iaitu acute dan juga kronik. Bagi keadaan acute, ianya berlaku secara tiba-tiba dan ianya akan hilang dalam beberapa hari selepas rawatan. Bagi kronik pula, sesak nafas ini akan berlaku secara berterusan dan ianya berlaku buat jangka masa yang lama. Terdapat beberapa kumpulan penyakit yang boleh mengakibatkan keadaan sesak nafas. Yang pertama iaitu penyakit sistem pernafasan. Ia merangkumi daripada sini iaitu kerongkong, trakea dan juga paru-paru. Yang kedua iaitu penyakit kardiovaskular iaitu lebih kepada jantung. Dan yang ketiga iaitu penyakit lain-lain. Contohnya penyakit kurang darah merah, penyakit alahan, resdung, anxiety, obesity dan sebagainya. Saya akan kupas sedikit sebanyak mengenai penyakit ini selepas ini. Penyakit jantung koroneri iaitu satu keadaan penyakit di mana salur darah di bahagian jantung ini sempit dan oksigen tidak akan sampai dekat jantung. Bila keadaan ini berlaku, serangan jantung mungkin berlaku. Dan untuk kompensasi keadaan ini, pesakit mungkin akan sesak nafas. Bertambah buruk, satu keadaan lagi yang kita namakan sebagai heart failure iaitu keadaan kegagalan jantung mungkin berlaku sekali dengan penyakit jantung koroneri. Bagi kegagalan jantung ini, kita tahu iaitu jantung berperanan untuk mengepam darah ke seluruh badan. Bila jantung tidak dapat berfungsi sepenuhnya, jadi keadaan di mana darah beroksigen tidak dapat disalurkan ke seluruh badan. Untuk mengatasi masalah kekurangan darah yang beroksigen ini, pesakit akan cuba bernafas lebih laju dan sesak nafas mungkin terjadi. Penyakit asma juga boleh mengakibatkan sesak nafas. Asma ini antara penyakit yang common di kalangan kanak-kanak dan juga dewasa. Asma ini satu keadaan di mana sesak nafas, batuk dan dada itu akan terasa ketat. Biasanya ia akan berlaku bila terdedah kepada allergen iaitu bahan yang boleh mengakibatkan asma. Contohnya seperti habuk, bulu kucing, cuaca yang sejuk, debu, senaman dan juga stres. Benda-benda ini semua akan mengakibatkan asma berlaku dan bila asma berlaku, sesak nafas mungkin juga berlaku. Penyakit pneumonia adalah satu keadaan di mana jangkitan kuman akut berlaku di paru-paru. Bila keadaan ini berlaku, fungsi paru-paru akan terjejas. Gejala lain yang mungkin berlaku sekiranya pesakit ada pneumonia ialah seperti demam, batuk-batuk dan mungkin bernafas itu akan laju. Tuberkulosis ataupun batuk kering. Ianya disebabkan oleh kuman yang kita namakan sebagai Mycobacterium tuberculosis. Ianya boleh terjadi di paru-paru tapi ada juga berlaku di tempat lain, contohnya dekat bahagian limfa, otak, tulang dan juga abdomen. Bagi tuberculosis paru-paru ini, pesakit akan komplain batuk yang berpanjangan dan mungkin batuk itu akan terdapat darah. Pesakit juga akan komplain rasa sesak nafas, hilang berat badan, selera makan akan berkurang, demam yang berpanjangan dan peluh di waktu malam. Yang itu antara gejala yang mungkin dialami oleh pesakit yang menghidap penyakit tuberkulosis. Kanser paru-paru adalah satu penyakit yang serius dan ia memerlukan pemeriksaan lanjut dengan X-ray, CT scan dan sebagainya. Dan kebiasaannya, pesakit yang mengalami kanser ini akan mudah untuk sesak nafas. Seterusnya, alahan. Alahan juga boleh mengakibatkan sesak nafas. Individu yang alah mungkin akan develop allergic reaction sama ada di bahagian kulit ataupun di bahagian salur pernafasan.
dan ada satu keadaan yang bahaya yang kita namakan sebagai anafilaksis, yang ianya boleh mengakibatkan kematian. Antara simptom yang mungkin terjadi sekiranya mengalami anafilaksis ini ialah seperti sesak nafas, bibir ini dan tengkak akan menjadi bengkak yang mengakibatkan sukar bernafas, darah, tekanan darah akan menjadi rendah dan biasanya keadaan ini adalah sangat bahaya. Penyakit anemia adalah satu keadaan di mana sel darah merah iaitu hemoglobin berkurangan di dalam badan. Hemoglobin ini fungsinya ia akan membawa oksigen ke seluruh badan. Jadi bila oksigen ini tidak cukup, pesakit akan cuba compensate dengan bernafas laju dan pesakit akan rasa sukar untuk bernafas. Banyak sebenarnya keadaan yang mengakibatkan berlakunya anemia ini. Contohnya seperti pendarahan, pemakanan yang tidak cukup zat ataupun penyakit-penyakit kronik yang lain boleh mengakibatkan keadaan anemia. Saya akan bagi sedikit gambaran apa yang berlaku di klinik sekiranya pesakit datang dengan keadaan sesak nafas. Yang pertamanya, doktor akan tanya histeri pesakit tadi, bagaimana keadaan sesak nafas itu berlaku. Dan setelah benda itu berlaku, doktor akan dapat gambaran kumpulan jenis manakah penyakit itu, sama ada disebabkan oleh penyakit jantung, disebabkan oleh penyakit paru-paru, penyakit mental iaitu seperti anxiety dan juga penyakit-penyakit lain. Siasatan akan dibuat bagi mengesahkan penyakit itu dan rawatan yang spesifik akan diberikan bergantung kepada keadaan penyakit. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Diharapkan anda dapat sedikit sebanyak info berkaitan sesak nafas ataupun sukar bernafas. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda, anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.